Halo Fred, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Awiono. Kali ini saya mau mancing ikan belarak lagi, Fred. Di tepi sungai Gayap, Pulau Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Sungainya cukup besar. Mari kita cek dulu spotnya seperti apa. Oke, mari cek. Oke, Fred, saya mencoba spot ini dulu karena saya lihat ada tanda-tanda banyak ikan belaraknya. Tetapi ada juga ikan-ikan pengganggunya, terutama ikan keting alias lundunya, Fred. Oke, Fred, mari kita coba. Oke, Fred. Kali ini saya mau mancing belarak pakai umpan dengan racikan esen durian seperti ini, Fred. Caranya, saya tuangkan secukupnya ke dalam air. Lalu saya campur dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Seperti ini, Fred. Secukupnya. Dan akhirnya kita tambah material pokoknya, yaitu tepung terigu atau wheat flour. Perbandingannya dengan tepung tapioka itu 1:2, ya, Fred. Banyakkan tepung terigunya. Lalu kita campur, kita aduk sampai rata. Then mix well. Oke, Fred, sudah jadi. Saya menggunakan rangkaian kailnya seperti ini. Saya rangkai 5 kail kecil ukuran 4, Fred. Yang saya ikat di PE1. Dan saya kasih pemberat lipat yang lebih besar. Tujuannya apa? Ketika disentuh atau dimakan ikan, mudah sekali pelampungnya tenggelam, Fred. Makanya saya pakai pelampung yang agak besar. Karena selain tujuannya secara teknis biar bisa dilihat dari kamera lebih jelas. Nah, seperti ini. Saya menggunakan leader 15 LB dan joran tegek. Cara menggunakan rangkaian ini, celupkan ke dalam umpan. Seperti ini, siap digunakan. Oke, Fred, mari kita coba. Semoga ada strike banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dapati dulu. Betul.
Langsung brek. Wah, ternyata betul brek. Dua kali lemparan langsung strike. Tapi yang makan adalah ikan pengganggu, yaitu ikan ketik. Ini contohnya, brek. Di pancing beladak di sarang ketik, brek. Banyak sekali ikan ludu atau ketik ya. Cepat sekali guys dapat ikan ketik ya. Setelah pelampung saya turunkan, artinya lebih ke permukaan, pada akhirnya strike ikan beladak. Tetap. Dapat belarak Baktila Rata. Wow, lagi ten. Para dia kalau gitu. Jadi kan hasil mancing hari ini, mancing belarak di sarang keting, memang seperti dugaan semula, susah sekali mancing belarak di sarang keting. Tetap hasilnya didominasi oleh ikan-ikan keting ini. Solusi terbaik jika kita mancing belarak dan di spot tersebut banyak ketingnya adalah kita pindah spot, brek. Diteruskan berkali-kali dengan umpan apapun, hasilnya akan tetap diserang oleh ketik alias ludu. Saya menyebutnya sebagai bau kawi. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Ikuti terus video-video Awiono. See you next video. Assalamualaikum. Just.